orang Benghar itu sudah sukses memberi kan wajar. Wajar dah banyak. Bagi-bagi duit, oh akhirnya kan ditewa. Marhaban ya Ramadan. Setelah beraktivitas di siang hari di bulan Ramadan pasti membuat badan kita capek dan stamina menurun. Minum Rispinek satu saset setelah buka puasa membuat puasa lancar dan badan pun kembali tetap segar. Ngerasain yang meskipun segelas tegukan teh manis apapun itu gitu, suka ngerasa nikmat itu teh apa salah satu nikmat dari puasa? Janji Allah melalui lisan Rasulullah, farhatani kalimatnya, akan ada dua kebahagiaan. Indal iftori ketika mereka berpuasa, indal iftori ketika nalika berbuka. Jadi ada dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Apa? Indal iftori mangu'u ketika rek buka. Itu tuh beda. Siapa rek kawin baheula. Gitu yeah. Dingali gitu. Lebih kan. Yang kedua, ila liko irobih. Ketika akan dijumpakan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berhasil puasa pantona khusus roh yang datang, Bapak? Iya, yeah, iya. Yeah. Dipertemukan dengan zat Allah, bahagianya luar biasa. Ini mantap betul. Kenikmatan yang sungguh berapa luar kali biasa. Lipat gitu ya. Iya, karena itu udah jadi biasa yang biasanya bala-bala makan siang biasa. Ketika berbuka mah bakal berbeda. Contoh misalkan karena tapi enggak semagribnya. Magrib. Contoh misalkan emang u adik-adik abah bisa kan ngari u. Saurang mah teu puasa kan moal apaleun dan yeah. Apalagi hanya Allah dengan orang itu. Milu buka mah bareng tapi akan berbeda, ada raut muka yang berbeda. Ya. Yeah. Dinikmat tapi nu bener-bener puas kan tadi teh cuma seteguk air atau teh manis dan itu selesai. Kan sunahnya itu kan dengan yang manis-manis. Rasul kan dengan kurma. Rasul itu suka kurma azwayang. Satu butir sampai tiga butir. Karena kurma azwa itu adalah mengusir jin dan setan. Jadi dalam artian ada rahasia itu gitu. Aigura kan orang Sunda bukan kuliner ya. Kurma ayah, kolak ayah, goyobot. Wah, dikumpri. Tapi itu termasuk yang manis ya goyobot itu. Jadi masalah. Apa buat gak ada kurma goyobot juga. Tapi kalau ada kurma itu ya kita. Aigura kan jadi dua, double. Tapi kalau gak ada makan atau minuman yang manis, kalau bawa cewek yang manis, bukber gitu. Lu manis-manis gitu. Bukber sama teman cewek yang manis gitu. Cukup menatap bang. Tadi itu ya kan ada pare memang hapat ya. Jangan sampai kita dinodai dengan kehapaan. Pami urang pare hapa kan teu sia. Gabung gini kosong. Sarua urang mah kosong. Sampai ya. Maghrib buka tapi kan hapa. Jadi di bulan puasa mah ngudik anu dirasakeun ku maunya. Ada ge barengan ditungguan. Tungguan ya. Pan jiga sarua dan luar jeung maghrib teh. Adang biasa mataranya. Bulan puasa bener-bener gitu. Hayang adane, hayang maghrib. Karetong ada geus bae. Kolok sa. Adang kan beres, kolok geus biasa ku mah. Karena itu hikmahnya. Nikmat pisannya ditunggu-tunggu itu akan berubah kan. Ketika ini puasa ini berhasil, kan efeknya mah setelah Ramadan ini. Efeknya. Kumaha efekna? Setelah puasa sebulan ini. Kata kita beriman, pan la'allakum tatakun ya, agar kita takwa. Geus iman teh takwa gitu kan. Sudah iman teh takwa. Apa takwa itu? Ta qaf waw iya. Panjang lagi kan. Panjang lagi. Ya. Imam Musyairi, ta-nya itu tawadu, qaf-nya itu qanaah, waw-nya itu waro, ya itu yakin. Dijabarkeun lu. Dijabarkeun lah. Pisannya. Takwa itu. Jadi lu puasa mah enggak akan ada sombong dan rendah hati lu puasa. Mencoba untuk menjaga. Menjaga ketika sombong. Orang rek sombong, pasti niat-niat ada mungkin karena tapi ditahan. Tahan lah. Terus saling menyerang ya, perang. Nah, karena betul. Perang. Sama dengan perang maksudnya. Perang. Karena kan ketika Rasul berkunjung para sahabat terus perang. Perangnyaan, perang Badar, Uhud ngobrol Rasul. Kita sudah pulang dari perang kecil. Sahabat kaget. Padahal maunya. Wah, segala betul mati berapa terbunuh. Yang besar itu jihadun nafs. Berperang melawan hawa nafsu. Ini lebih besar lagi. Makanya digodoku puasa itu tadi teh
mengendalikan hawa nafsu itu. Maka kasih lagi takwa sedang kerjaan mutakwa teh arduhas samawat. Allah akan memberikan surga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Wah, coba nih. VIP atuh nu takwa mah. Kasar pelongnya podcast kita. Luar biasa. Nu takwa ini kan diberi hadiah ku Allah. Oh, iddatil mutaqin. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum, hayu urang gagancangan tobat ka Gusti Allah kan gitu. Wa jannatin dan surga disadiakeun seluas langit di bumi nu nyalira Kang Baba we kata Allah tersaha dil mutaqin kerjal manu takwa kumaha sang takwa puasa heula sok urang sok jumahan tara. Oh sok nah sok aya wasiat takwa geuning itaqullah sok itu kadang atuh pami khotib teu nyebut eta teu sah. Oh kasup rukun hutbah terus diingatkan itaqullah sakan bertakwa sakan bertakwa. Wajib itu teh salah satu nih. Iya, rukun khutbah masuk. Kalau enggak dibaca khotib kita enggak sah salat Jumat. Oh, iya. Kayak khutbah. Ittaqullah haqqa tuqati dengan takwa yang sebenar-benarnya. Makanya tadi teh orang yang berpuasa boga titel takwa dina dirina. Hmm. Sedangkan ciri takwa cedera salat Al-Imran alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ciri orang takwa mah sok resep barang bere ya. Dina kaayaan beunghar jeung sangsara. Tah. Iya iya. Kalau orang beuhar mah wajar kan memberi. Eta, tapi ketika orang tidak punya bisa memberi itu yang luar biasa. Makanya ciri-ciri iya, orang takwa. Orang takwa teh ciri seperti indikatorna. Jadi ketika orang punya ilmu sok share bagikeun. Orang oh, punya, bukan uang aja. Bukan kan? Uang aja. Ilmu gitu termasuk sedekah. Kullu ma'rufin bisodaqah kata Rasul setiap kebaikan mengandung sedekah. Nunjukkeun jalanna bi abdi ka dieu sedekah. Harta, tenaga, pikiran, waktu, ilmu sempit. Orang beunghar itu sudah sukses memberi akan wajar. Wajar, ada banyak. Bagi-bagi duit, oh akhirnya kan ditewa. Nah, etan keramik Pak Ustadz. Kang Ustadz, gini, abis saya ngaros, kalau nggak asal diingetan ya. Itu gimana hukumnya, Kang? Kalau misalnya kita bersedekah atau menolong orang yang butuh, kan si lain, ini orang butuh nih duit. Dikasih 100.000 ge wah pasti atoh buat ya. Tapi jalannya dari yang tidak kurang baik gitu. Itu hukumnya gimana? Akan sok nyuci baju tara. Oh sok. Lamun ku cai kencing ku mah nyucina. Langsung. Langsung. Bagus nyucina mah. Tapi enggak pakai air bersih. Anger berefek tidak baik. Oh. Mah bersihnya kok bagus. Anger gitu. Jadi meskipun menolong duitnya mahal, caranya enggak baik. Seperti orang nyuci baju pakai air kotor. Niatnya mah halus kada ngabersihan. Iya, iya. Matak urang ngadoa ka Allah teh halalan thayyibah. Hmm. Ada 4 kebahagiaan tinggal dipanjang deui. 4 kebahagiaan. Kebahagiaan. Satu punya pasangan hidup soleh dan soleha. Amin. Amin. Itu kan kebahagiaan. Kebahagiaan, Pak. Yang kedua punya turunan anak soleh soleh. Itu kan kebahagiaan urang. Heeh. Nu katilu lingkungan soleh teman-teman. Amin. Ini kan mengajak kita. Mangoy soleh. Bukan, alhamdulillah. Soleh. Nu kaopat punya usaha terjauh rezekinya halal. Atau bahagia. Usahana halalnya. Ini idealnya memberi rezeki loba bari halal. Tah eta. Jadi barokah ya. Barokah. Makanya punten rezeki itu punten. Jadi nggak doa Allahumma inas aluka salamatan fidin wal afiatan fil jasad wajiadatan fil ilmi. Tapi rizkimu barokata, bukan barokah. Wajiada, bukan bertambah rizki, tapi barokah. Oh. Rizki. Coba, benar kan? Jadi lu bertambah teh belum tentu barokah. Iya, itu kan berkah. Wa barokatan fil rizki, ya Allah berkahkan rizki. Banyak 8 panto rizki teh pun dibahas. 8 panto juga. Ya rizki karena menikah. Itu rizki karena menikah ada lawan. Menikah, Pak. Nikah deui. Hei, jangan. Jangan nikah lagi atuh. Pamajikan pamajikan. Rizki karena menikah, rizki karena anak, rizki karena sedekah, sedekah. Rizki karena istighfar, rizki tadi sangka-sangka, rizki itu kan semua lawang rizki pasti kan lawang. Hmm. Tinggal urang kada rizki mah dua kali pertanyaanna. Dua kali dihisab? Iya, dari mana dan di kemana kan? Lu min aina taksabah wa min amfaq dari mana rezeki kita dan dikemanakan ini kan dua
coba. Oh iya, berarti benar. Lah misalnya kita menghasilkan dengan yang halal, digunakan yang ini tetapnya digunakan tidak baik. Ya, dua pertanyaan, dari mana dan dikemanakan. Makanya Mang Uu, adik-adik, bapak termasuk Abdi, sing diberikan sukna rizqan halalan thayyiban. Amin. Dina salat duha geringan doa urang mun duha keur butuh duit. Allahumma in kana rizqi, ya Allah, pasihan rizqi. Kata itu kan duit, enggak salah sih kita rizqi duit. Salah satunya. Dua. Memang duit itu kan enggak dibawa mati. Ya. Tapi hayang mati mun tebuka duit. Eta pisan maksudnya. Eta harus kan. Wa in kana fil ardi, jika rizqi saya di bumi, fa ahrizhu, ya Allah, keluarkan. Ini kan kita meminta kepada Allah. Wa ingkana haroman, jika ada yang haram, patohirhu, halalkan, bersih. Ini kan berdoa atas cobaan gerakan doa kamu bakal kan mau pendidik dua rakaat we pagi-pagi duha, ah cek Allah teh rezeki kini lancar ke kayak waktu semanggarang giring malam Jumat katen Abdi kami siap ada amalan narik rezeki. Amin. Ngagulidag rezeki insyaallah kamu bari urang usaha. Kan rezeki itu bakal dibawa maut. Cek sehat dibawa maut. Maut dah. Rezeki. Rezeki dibawa maut. Bakal nyala mau disedekahkan. Parah dibawa maut. Oh. Dibikin kau. Iya. Jadi kudu barengan. Amin. 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 Bisa kurang sedekah, memberi. Membaginya. Membagi. Pada orang membutuhkan. Kan orang rezeki umroh itu kudu ya. Amin. Amin. Cukup kutakbir juga bisa di umroh. Ah, rezeki. Kan rezekina dari mana dan kemana? Dikemanakan. Berat itu ya. Segan sepele tapi berat pisan iya, eta. Tapi memang ini perlu diobrolkeun perjuangan urang. Betul, yes. Betul. Dan kade urang jangan punya harapan ah menintong beungar tuh ah. Harus kita harus kaya. Harus kaya ya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf orang kaya. Sampai kampak nage tina emas. Kunci gemok nage mau tina emas, pagerna emas. Sambil dia berdoa ke Allah, Gusti sangsarakeun abdi. Bosan mau bengar sampai dia memberi kurma busuk kepada orang miskin, jadi bengar ruangnya seimbang. Nuhiji bosan yang bengar jadi miskin, jadi bengar seimbang. Luar biasa ya. Ada manfaat. Khairun nas angfauhum linnas, terbaik manusia ini yang bermanfaat bagi manusia yang lain. So kan tekudu jadi Ustadz KB menurut kemana saya menjadi Ustadz KB kan seimbang. Ada ya, artisnya ini, yeah. Kan sok main film, kan perannya beda-beda, bener? Iya. Yeah. Seperti kita hidup. Ya tuh, makanya enam tiru muka, kayak mencorong KB pahil ya betul. Tuh. Mana babah, mana dik-dik. Tapi perbedaan itu jadi keindahan. Keindahan, betul. Buat kita. Bang Uu Kasep, adik-adik ganteng, dia gagah. Karena pakai busuk. Ini kan Kasep, manis mah. Iya manis. Kasep. Ini kenapa? Karena ini pakai busana, pakai baju, coba ditaranya. Wah, maaf. Sekali lagi kalau ini kan gagah pakai peci. Wah, Kasep. Oh, ini kan ada. Iya, betul. Berbeda ini luar biasa. Makanya sahabat di channel bermanfaatlah untuk manusia yang lain. Amin. Sekemampuan amin. Kita. Amin, ya dan perbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kita enggak akan didolimi orang lain. Kita akan nyaman, kita akan betah dimanapun kita berada dengan siapapun jika kita punya hubungan mesra baik dengan Allah dan sesama manusia, disebut dengan hablu minallah wa hablu minannas. Itu kuncinya. Amin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga sesama manusia. Amin. Pemirsa di Klik Channel, kita akan lanjutkan lagi besok. Kita akan membahas yang selanjutnya, IT 1 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.